Israel malah menyalahkan Amerika Serikat karena ketakutan menghadapi ancaman dari Iran. Israel menyalahkan sikap Amerika Serikat yang dianggap tak tegas terhadap Iran. Menurut Israel, sikap AS yang tak tegas itu membuat Iran dan proksinya makin berani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Israel yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan identitasnya. Israel menyebut pemerintahan Joe Biden telah menempatkan negaranya dalam risiko besar karena tak bisa bersikap tegas terhadap Iran. Pejabat Israel itu berpendapat sikap AS mengakibatkan meningkatkan ancaman keamanan terhadap kawasan di Timur Tengah dan membahayakan Israel. Proksi-proksi Iran di perbatasan Israel saat ini masih menjadi ancaman besar bagi kami seperti sebelumnya, imbu dia. Adapun sejak perang di Gaza berlangsung, Israel hampir setiap hari diserang proksi terbesar Iran, Hezbollah. Selain Hezbollah, proksi Iran di Irak, Yaman, dan Suriah juga melancarkan serangan ke Israel.